Okay, bagi yang tak nampak phasor diagram tu apa, dia adalah represent antara V dan I lah, maksudnya alternating voltage and alternating current. Kita nak tengok adakah kedudukan alternating current and voltage tu adalah sama. Sebab dalam chapter ni, you belajar tiga komponen which are resistor, inductor and capacitor. Okay, so dia sambung pada source alternating current. For example, let's say saya padam tinggal satu circuit saja. So dia adalah resistor. Dalam kes ni adalah pure resistor. Kenapa you nampak satu je yang di represent by the red one? Okay, sebenarnya dalam resistor ni, current dengan voltage dia, voltage across across resistor, dia adalah sama fasa. Maksudnya I dia guna sign. Kalau I dia guna sign, voltage across resistor pun guna sign. That's why dia wakilkan dengan satu color saja, iaitu current. Okay, maksudnya kalau tanya voltage across L mana, voltage across R mana, sama je dengan arah voltage across voltage across resistor. Okay, maksudnya voltage across R sama dengan siapa? Dengan current flow. Okay, sorry, dengan current flow. Jadi kalau current gerak macam ni, voltage across resistor pun gerak dalam bentuk yang sama. So ini adalah represent by graph lah. Kita ambil yang color merah je. Alright, so yang hijau tu adalah pergerakan. Okay, sebab benda ni bergerak. Okay, nampak tak? Bila dia gerak ke atas, phasor diagram pun naik atas. Bila dia sampai kat sini, phasor diagram bawah. Macam itulah, dia akan ikut shape ni. Means satu putaran lengkap means complete cycle. Macam itulah. Alright, so contoh kalau saya, okay, contoh kalau saya matikan dia, current still jalan. Sebab voltage across resistor kan sama arah dengan current flow. Jadi untuk case ni, current je lah flow, tak ada apa-apa. VL tak ada, VR tak ada, VC pun tak ada. Voltage across each component pun tak ada, sebab dia hanya ada current flow sahaja. Okay, contoh kalau saya hidupkan inductor. Okay, inductor, so circuit kita ni ada supply, alternative supply connect with inductor. So kita menamakan dia adalah pure inductor, sebab dia hanya ada satu device, iaitu kita panggil inductor. Nampak tak ni VL? VL diwakili oleh voltage across inductor, the green one. So ni adalah current flow. Jadi kita nak tahu dalam inductor, voltage lead current atau current yang lead voltage. Okay, so kita mergekan dia punya phasor diagram. So you akan nampak, contohlah this is saya letak ni satu point, point di mana dia adalah reference point. So siapa yang sampai dulu dekat point yang saya tanda ni? Adakah warna hijau atau warna merah? So kalau kita tengok, dia sampai hijau dulu, baru merah sampai. So dalam case pure inductor, voltage lead current, iaitu VL lead current. Okay, sebab VL yang sampai dulu, kalau hijau sampai dulu, baru current akan sampai kemudian. So perbezaan antara VL dengan I ni adalah 90 degree, iaitu pi per 2. So beza dia adalah contohnya kalau sebut VL lead current dalam phase angles, maksud jarak dia pi per 2. Okay, itu kalau VL. Okay, apa jadi kalau VC? Okay, VC maksudnya dalam litar ni hanya ada kapasitor dan supply saja, iaitu kita panggil dia pure kapasitor. Okay, pure kapasitor punya case. So kalau kita tengok kat sini, the blue one is represent voltage across capacitor and the red is the current flow through this circuit. Current sama sebab litar kamu ni litar yang series. Okay, so saya tanda satu reference point. Siapa yang sampai dulu? Rotation dia anti-clockwise tau. So siapa yang sampai dulu? Merah sampai dulu, baru biru sampai. So dalam case capacitor, pure capacitor, dia akan current lead voltage C. Current lead voltage C. Okay, maksudnya current yang sampai dulu dalam kapasitor tu, barulah voltage across kapasitor sampai dalam kapasitor. Faham? Ini kalau single-single. Okay, kalau combination, contohlah saya nak buat RL circuit. Okay, sekejap. Dia kena kurangkan sikit resistor. Kalau tak keluar, okay. So yang ini kita consider sebagai RC circuit lah, di mana dalam litar ni adalah combination antara resistor dengan kapasitor. So kita nak tengok phasor diagram. So kalau you tengok phasor diagram ni, okay, nampak tak?
dia ada dua ni komponen dia, jadi kita tak nampak. So tak apalah, kita just nak tunjuk macam tu je lah. Kalau ada tiga-tiga macam mana phasor diagram dia, maksudnya ada tiga-tiga lah. Ada resistor, merah ni resistor, biru ni kapasitor, dan hijau ni adalah inductor voltage. So current flow sama arah dengan yang color merah tau, iaitu voltage across resistor. So ni yang you akan belajar dalam chapter ni. Inilah merujuk kepada phasor diagram yang kita nak uji pergerakan antara voltage dengan current, dan pergerakan dia adalah sentiasa anti-clockwise. Okay, next is impedance, the quantity that measure the opposition of the circuit of an AC flows. Then definition is given by Z, impedance is equal to VRMS divided by RRMS, or V naught divided by I naught. It is scalar quantity and unit is ohm. In DC circuit, the impedance like a total resistance. Dia macam total resistance lah. Tapi beza dia, komponen dia dalam circuit kita ni, combination dia melibatkan difference komponen elektrik. Mungkin dia combine R dengan resistance dengan kapasitor, mungkin resistance dengan inductor. So impedance dia akan jadi berbeza lah. Okay, so nanti kita akan tengok untuk next video.